Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Bandung, Dr. Medi Nursasih menyatakan, untuk menghindari masuknya virus novel corona ke Jabar, pihaknya bekerja sama dengan lintas sektor dengan imigrasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Jabar, serta rumah sakit. Salah satu upaya pencegahan tersebut diantaranya dengan edukasi warga yang hendak melalui daerah terinfeksi. Selain itu, pihaknya pun melakukan thermal check terhadap setiap warga yang melalui Bandara Husein maupun Kertajati, menyediakan ruang isolasi hingga berangkat khusus untuk membawa pasien yang diindikasi terinfeksi virus corona. KKP ini merupakan pintu masuk negara, jadi Bandung sendiri kita sudah menyiapkan, begitu masuk kita sudah menyiapkan salah satunya adalah thermal scanner. Jadi setiap penumpang akan terdetek. Kemudian setelah itu kita punya ruang isolasi. Isolasi, kemudian ambulan, APD lengkap, kemudian kita bekerja sama. Karena tugas ini adalah bukan tugas pribadi, bukan tugas KKP sendiri, tetapi ini tugas bersama. Medi menyatakan setiap hari ada 7 penerbangan dari dan ke Singapura serta Kuala Lumpur yang melalui Bandara Husein dan Kertajati. Semua penumpang yang masuk melalui kedua bandara tersebut pun dipantau terlebih dahulu suhunya. Jika lebih dari 38 derajat Celcius, penumpang tersebut langsung masuk ruang isolasi dan dibawa menggunakan brankar serta ambulan khusus. Setelah koordinasi terkait ketersediaan ruangan dan bed untuk perawatan, penumpang tersebut baru dibawa ke rumah sakit. Budi Hartati, Bandung TV.